Nak berangan terlalu jauh macam tu lah bang. Takkan ada merasa nak pukul apa nama gop tu. Lama-lama pokok ni mampus ni baru nak berbuah bang. Tak merasa nak makan buah ni besok bang. Kamu jangan macam tu kan lah. Mana tahu satu hari nanti aku boleh main benda ni. Kamu jangan nak cabar aku. Dahlah tu, rehatlah bang. Nama saya Zila. Boleh tolong hantarkan tow truck tak? Kereta saya rosaklah. Plate number WHE 7277. Ya. Ketere. Okey, terima kasih. Hello John. No, I still can't get him. Aduh, I dah bingung lah. Dah tak tahu nak cari kat mana dah ni. Dah penat ni, tahu tak? Kereta I rosak lah. Aduh, nak buat macam mana? Kereta dah rosak, tak tahu lah. Okey, John. Okey, John. Taxi sampai dah. Okey, okey. Bye. Saya pun sebenarnya tak tahu nak pergi mana ni sebenarnya. Tak tahu ke mana? Habis meter dah jalan ni, cik. Sebenarnya, cik, saya ni mencari orang lah. Tapi saya tak tahu nak cari dekat mana. Alamat dia pun saya tak tahu. Yang saya tahu nama dia Cody. Cody? Cody bin apa, cik? Taklah. Tapi yang saya tahu orang panggil dia Pak Cody. Pak Cody? Saya pun tak tahu. Kita jalan je, kita cari dulu. Tak jumpa, kita tanya orang kampung.
tahulah kau nak. Sampai bila lah hidup kita ni nak berubah? Hidup orang lain semuanya dah elok. Kita ni masih lagi kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang. Dah rupa ayam pula aku rasa. Syukur aja lah bang, apa yang kita ada. Lagipun, kita tak menyusahkan hidup orang lain. Yang penting, tenaga abang tu masih kuat. Boleh hayun sampai. Allah. Syukur alhamdulillah kau nak. Sebab tangan dan kederat aku ni masih kuat. Dapat juga kita menyengolahkan Iskandar sampai ke luar negeri. Kunda, rindu sangat pada Iskandar, Bang Kodi. Hari-hari kau nak tunggu dia balik. Sabarlah kau nak. England tu bukannya dekat. Besok bila dia dah habis belajar, baliklah Iskandar tu kemari. Makan jantung pisang lagi ke kita hari ni? Habis, abang tak nak pergi cari pucuk ubi. Dah dekat setengah hari suntuk dah ni, cik. Orang pun tak kenal buat kodi ni. Siapa buat kodi ni, cik? Kalau macam tu, macam mana ni, cik? Hello. John. I dah give up lah. I tak sanggup lah buat kerja gila macam ni. Penat lah. Habis tu nak cari kat mana? Aduh. Mek. Aku tak sabarlah nak tengok orang tua tu cepat berambus. Lagi cepat lagi bagus. Aku rasa kau panas tak? Siapa yang tak panas? Tapi sabarlah. Sabar-sabar. Gunung tu tak ada kaki lah. Aku bukan tak sabar. Tetapi selagi orang tua tu masih ada sini, selagi itu kita tak boleh buat apa-apa. Nak buat tu tak kena, nak buat ni tak kena. Kau tengoklah apa kedudukan kita dalam syarikat ni. Kalau dia tak ada, macam-macam benda yang kita boleh buat ni. Kau pujuklah Tan Sri tu. Kalau dia tak ada, mati kita nanti. Aku sanggup mati daripada Tan Sri tak ada. Jadi masalah. Aku akan cuba saya upaya. Macam mana pun supaya dia jangan tinggalkan tempat ni. Tuan Amir, Cik Farouk, majlis perpisahan Tan Sri dah bermula ni. Ayah, silakan. Assalamualaikum. Cuma tanya sikit lagi. Pak Cik kenal tak orang yang namanya Pak Kordi? Pak Kordi, Pak Kordi tu ujung sana. Ujung sana? Ya, ujung sana. Rumah dia ujung sekali. Rumah ujung sekali. Oh, maknanya terus tak kena-kena dia. Tak payah kena terus. Oh, masih je ya. Masih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, untuk jalan ni. Ya. Dekat tengah hari ya, ni ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ni? Maaf ya, Pak Cik. Ya. Cik ni Pak Kordi si Aura Mata. Kona? Kona? Ya, Pak. Ya, ya. Pak Cik ni Pak Kordi si Aura Mata Berapi juga. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jumpa masuk. Ya. Ya.
Betul kan, Pak Kordi? Ya, saya. Saya ditugaskan oleh Zubi Corporation ya. Untuk serahkan surat ini kepada Pak Kordi. Boleh baca, bang? Boleh baca ke? Minta maaf, cik. Surat ni cakap orang putih. Pakcik tak faham orang putih. Apa dia kata? Gini, pakcik. Tan Sri Zubir dengan berbesar hati menyerahkan sebahagian daripada saham Zubir Corporation kepada pakcik. Kira maksudnya, pakcik telah menjadi salah seorang ahli lembaga pengarah Zubir Corporation. Selain daripada itu, jawatan CEO ataupun ketua eksekutif syarikat akan diserahkan kepada pakcik berkuat kuasa serta-merta. Anak tengah nak mendawak. Tembaga pengarah sekejap. OOO. Ketip ni, apa benda ni? Pakcik, pakcik tak faham sebenarnya. Cuba cakap cara betul sekarang. Alah, bang, jangan malu. Lembaga pengarah tu sama macam lembaga elektrik negara tu. Allah, nama tu dah tukar lama dah. Tu pun tak tahu. Bukan macam tu, pakcik. Pakcik, ginilah. Pendekkan cerita. Makcik dengan pakcik sekarang ni dah jadi orang kaya. Dan Zubir Corporation tu telah menjadi milik pakcik sekarang ni. Abang. Tapi setelah saya bincangkan dengan Cik Farouk, kita Tan Sri panggil kita berdua dalam soal ni, yang mana kerana beliau menaruh penuh percayaan pada saya. Jadi saya ni rasa serba salah. Dan kalau boleh, saya pun tak nak. Tapi beliau mendesak supaya saya memegang CEO untuk Zubir Corporation ini. Pasal CEO baru itu, Tuan Amir jangan bimbang. Tan Sri sendiri dah ada calonnya. Dah ada calon? Ya. Siapa? Dah masuk waktu ni. Mari kita semayang. Bang, kasih tinggal apa pun. Ha.
Okey. Bukan senang lah jadi senang, Gordy. Saya minta dulu. Ya. Kalau ada apa-apa, Encik Daripul juga pak saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tuan? Ya. Saya rasa saya tahu semua yang kena siapa. Sejak bila pula kamu bertukar menjadi tukang telik ni, Zila? Saya rasa apa yang berlaku malam semalam mesti ada kena-mengena dengan Tuan Hamid, Tuan. Tak baik menuduh orang macam itu, Zila. Fitnah namanya tu. Kalau dia tak buat, kita yang menanggung dosa. Tapi kalau dia buat macam mana, Tuan? Takkah kita berdosa juga sebab biarkan dia buat suka hati dia sewenang-wenangnya? Abang Gordy? Ya. Zila, jemput Wenang. Dia masuk. Ayolah. Saya masuk dulu, Tuan. Masalah, Mi. Masalah kita nanti, Mi. Itu masalah, Mi. Kau ni baru tak habis-habis masalah. Masalah apa lagi? Saudara, kalau soal Gordy tu, aku dah jadikan dia cordial tau. Ha? Tak lama lagi, dia tu akan di... berambus. Aku tahu tu, Mi. Masalah dia berambus. Tapi masalah kita kena berambus ni. Apa hal pula? Apa hal? Cakap aku apa hal? Kau ingat tak, Mi? Fail pengambilan pekerja asing. Kenapa pula? Mi, kau tahu tak, Mi? Pihak imigresen buat siasatan. Siasatan? Hei, kau jangan nak main-main, bro. Ha? Kau ingat ni bukan main-main ke? Ha? Cuba jadi orang yang betul-betul matang, serius. Engkau jangan nak buat lawak, bro. Buat apa aku nak lawak, Mi? Ini serius, Mi. Ini soal kedalam, Mi. Kedalam, Mi. Aku tak nak jawab, Mi. Ini puyuk nasi, Mi. Apa aku takut, Mi? Halo. Assalamualaikum. Erni, apa panggil makcik konah kamu. Pak, ya, pakcik nak cakap. Panggil makcik konah kamu. Pakcik nak gondrong dengan dia. Apa pula gondrong hantu pula? Kamu panggil pakcik konah kamu tu? Panggil makcik konah. How are you? Apa pula abang cakap, Hak? Bukan, how are you tu orang putih. Kau nak jawab lah, fine. I'm fine. Kau nak nanti abang telefon balik?